Halo guys. Nah, kali ini gua pakai Lunok. Lunok Hyper. Nah, di sini item yang pertama gua beli setelah sepatu itu berupa lollipop. Nah, lu lihat gameplaynya sendiri dah. Nah, di sini lo lihat sendiri Xbox-nya mati dan di sini Hayabusa-nya masuk. Terus untungnya gua nggak mati nih. Untungnya. Nah, terus karena ada Helos, gua balik. Ya, gitulah. Nah, di sini momennya Lunok buat masuk. Kenapa? Karena semua hero musuh sudah dikeluarin. Di sini gue nyoba lagi dan one-nya menghilang.
sini gue salah sih, nggak objektif ke teman, ngebantu teman. Di sini gue malah turtle, dan di sini gue juga diomelin sama teman gue sendiri. Ya, tuh gue baru ulti dan dia ngechat telat banget. Oke, lanjut gameplaynya. Dan kalian lihat sendiri di sini, gue udah ada item lollipop dan genius. Nah, langsung mati Hayabusa. Bukan main Lunok Tegal. Nah, menurut gua Lunok ini baru bisa war ketika lu udah level 8 ataupun lu punya 3 item, yaitu yang pertama ada lollipop, kedua ada genius one, dan yang ketiga ada lightning. Kalau 3 item itu udah ada, ya udah mainnya tuh main objektif aja. Jadi ketika musuh dibutuhin, datang aja gitu. Apalagi ngetengnya di sini ngedukung banget gitu loh. Oke. Dan di sini menurut gua pede karena udah lengkap. Belum jadi banget sih, baru sampai di Holy Crystal, langsung aja gua majuin karena gua udah sakit. Langsung udah X bro. Damn. Dead. Dan di sini game terakhir. Oke, lanjut di part berikutnya di hero yang lain. Thank you guys. Oke, semuanya, thank you. Jangan lupa like, comment, and share.